Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, saya akan kasih bocoran sinopsis buku harian seorang istri. Episode malam ini, edisi Rabu 28 April 2021. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda bisa mendapatkan info-info terupdate lainnya di channel ini. Setelah sekian lama terpendam, akhirnya teka-teki tentang siapa anak kandung Rama Buana yang sebenarnya akhirnya terungkap. Hal ini terungkap setelah Dewa mencari keterangan dan informasi dari Bunawang. Bunawang menjelaskan secara gamblang bahwa Pasyalah anak kandung Rama Buana dari pernikahannya dengan Prasasti Sari. Dewa sangat senang mengetahui kalau Pasya adalah adik kandungnya, bukan Kevin Arganta. Nek Ratu yang mendapat kabar dari Dewa bahwa Pasya adalah cucu kandungnya sangat merasa senang dan bahagia. Ia merasa bahagia karena ternyata ada satu cucu lagi yang akan menghuni kediaman keluarga Buana. Semoga dengan keberadaan dua orang cucu laki-laki di dalam keluarga Buana akan menambah kekuatan ikatan kekeluargaan di antara mereka. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan sinetron buku harian seorang istri. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.